Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Pemirsa, sahabat Barna TV dimanapun berada, hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dan mewawancarai Ibu Triwati Marsiano. Kita semua tahu beliau adalah Ketua Umum PP Pordasi, Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda di seluruh Indonesia. Hari ini kita berkesempatan mewawancarai Ibu Ketum ini di APM Equestrian Center. Yeah. Milik daripada Ibu Ketum sendiri. Luar biasa ini, Bu. Apa kabar, Bu Wati? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak Bagus. Terima kasih, Pak Bagus, sudah sampai ke sini lagi. Iya. Bu Ketum, kita berbicara santai nih ya. Tentang beberapa hal terkait dengan masalah selama kegiatan di masa pandemi nih, gitu ya, Bu, ya. Kok kebetulan begitu Ibu dilantik, terus masuk ke pandemi. Namun ada beberapa yang sempat dilaksanakan gitu ya. Khususnya saya ingin menanyakan tentang visi misi dari Ibu Ketum kedepannya tentang olahraga berkuda ini seperti apa sih, Bu? Oke. Kalau melihat visi misi daripada Pordasi itu sendiri, saya yakin kita mempunyai, keluarga besar Pordasi ini mempunyai visi misi yang sama. Bagaimana kita bisa membesarkan Pordasi ini ke ranah yang sesuai dengan tujuan para pendahulu kita. Okay. Nah, di sini saya, tadi Bapak menyinggung mengenai pandemi ya Pak ya. Mm-hmm. Memang kok dilala gitu saya dilantik waktu itu tanggal 28 Februari, terus bulan Maret ya kalau tidak salah ya, langsung 28 Februari 2020 ya, Bu ya. Iya. Oke. Okay. Terus langsung pandemi COVID-19. Oke. Okay. Padahal kita sudah sesuai dengan jadwal kita, program kita pada waktu itu udah bagus sekali. Program kita mempunyai program yang sangat dari setiap komisi itu mempunyai program yang menurut saya bagus gitu ya. Tetapi karena satu dan hal lain, karena pandemi COVID-19, kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan agak terhambat. Hanya di Pordasi ini kan ada 4 komisi ya Pak ya, yeah. Yaitu komisi pacu, komisi equestrian, polo, dan juga horseback archery. Nah, dari 4 komisi ini, saya melihat bahwa saya pikir pacu juga bisa sesuai dengan tanggal-tanggalnya pacuan tersebut. Terus equestrian juga sudah ada program-programnya. Setelah kita kaji dan kita ini, selama tahun 2021 sampai dengan sekarang ini, yang paling bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu kita memakai protokol kesehatan dan lain sebagainya, itu program equestrian kelihatannya lebih mudah merealisasikannya. Seperti tadi Pak Bagus kan datang ke sini ya. Lokasinya kan memang salah satu persyaratannya untuk semua kegiatan pada saat pandemi COVID-19 itu adalah, satu, dibatasi orang yang masuk, harus jaga jarak, terus juga dan lain sebagainya lah, semua orang pasti sudah hafal persyaratannya. Yeah. Nah, untuk equestrian itu paling mudah melakukan itu, makanya saya tidak mempunyai kendala untuk melaksanakan semua program-program yang ada di jadwal atau kalendernya equestrian. Nah, tetapi pada saat pacu ini, ini yang menjadi akhirnya bukan kendala ya, Yamal. Ya, banyak program-program yang tidak bisa terrealisasikan dikarenakan memang komunitas pacu itu kan di mana-mana sangat besar ya, Pak ya. Dan juga pada saat kita melaksanakan pacu, karena pacu ini komunitasnya sangat besar, sehingga untuk kita terapkan protokol kesehatan COVID-19 ini agak sulit. Nah, jadi mungkin Bapak sudah mendengar Kejurnas 2020 kalau tidak salah ya, di DIY yang perencanaannya begitu matang,
pun akhirnya tidak jadi. Karena izinnya dicabut ya? Karena izinnya dicabut. Iya. Oke. Bu, ada satu soal lagi. Iya. Ini soal Statbook Indonesia. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Irfan Melayu sebagai penanggung jawab di Ketua SBI-nya lah kan gitu. Apa tanggapan Ibu terhadap podcast kami dengan Pak Irfan Melayu? Kalau menurut saya sih bagus, terima kasih Pak Bagus. Bagus, terima kasih Pak Bagus. Karena memang kita selama ini ya, karena mungkin situasi seperti ini, komunikasi antar kita sendiri kadang-kadang terputus ya. Karena pandemi COVID-19. Tapi apa yang saya juga sempat melihat ada acaranya Pak Bagus itu, sekarang pokoknya acara Pak Bagus selalu saya lihat. Yang mengenai Pak Irfan memang betul, memang adanya Statbook itu bukan semata-mata kita ingin kita dirikan Statbook, tidak Pak. Itu ada sejarahnya juga dan ada latar belakangnya juga. Sebelum kita mengubah cara yang pencatatan buku BRK. BRK itu kan saya dengan Pak Bagus dengan Pak Irfan pertama saya dulu saya ketemu dengan Bu Suhardiono. Oke. Ya. Terus saya terus terang saya waktu ke Bu Suhardiono datang itu awalnya adalah awal pada saat sebelum saya akan running untuk menjadi ketua koordinasi. Nah, pada waktu itu satu pesan dari Bu Suhardiono mengatakan seperti ini. Oke, aku setujui kamu jadi running ketua. Untuk ketua koordinasi, tapi dengan catatan satu, apa itu Bu? Kamu jangan sekali-sekali punya kuda pacu. Kenapa? Aku bilang gitu. Wah, kenapa itu Bu? Pokoknya jangan, kamu jangan punya kuda pacu. Kalau sekarang kamu punya kuda pacu, berikan ke orang lain, gitu kan. Itu syarat saya setujui kamu untuk running. Oke. Nah, setelah itu kita bicara, Bu Suhardiono itu kita bercerita mengenai BRK pada waktu itu, kalau tidak salah, ada kebakaran kantornya BRK kalau tidak salah. Nah, terus ibu memperlihatkan kepada saya tuh lihat tuh katanya tumpukan kertas Pak banyak di satu ruangan itu sisa-sisa yang terbakar gitu kan. Terus saya bilang Bu seperti ini nih sudah harus mulai kita tuh digital jangan seperti ini. Iya, saya berharap nanti ada orang yang mau meneruskan pencatatan kuda tersebut. Nah, itu sudah tuh seperti itu. Ada pemunas, akhirnya saya alhamdulillah mendapatkan kepercayaan selama 4 tahun itu untuk menjadi ketua umum Pordasi. Di salah satu rapat komisi pada saat itu ada yang mempresentasikan mengenai Statbook. Nah, saya sempat nanya ke Pak Edi, Pak Edi itu ada Pak Irfan, Pak Edi juga bilang, ya Wat, lanjutkan saja karena itu bagus loh programnya, kata Pak Edi gitu. Terus aku bilang, apaan sih tuh? Iya, pencatatan kuda gini-gini. Oke, saya approach ya, saya tindak lanjuti, saya lanjutkan. Nah, kalau menurut saya ya, apapun yang menjadi program para ketua yang lama, kalau memang bagus, kenapa tidak saya lanjutkan, gitu kan. Akhirnya saya approach Pak Irfan, dan presentasi dan sebagainya. Akhirnya ceritanya panjang menjadi pendek, kita setujuilah di dalam satu rakernas, atau rakernas kalau salah, bahwa kita akan melanjutkan pencatatan kelahiran kuda ini melalui satu sistem digital yang kita sebut Statbook Indonesia SBI gitu ya. Ya, oke Bu. Ini ada yang agak seru pemirsa. Tahun 2024 kita mau laksanakan Pekan Olahraga Nasional. Pasti siap-siapnya mulai sekarang nih. Saya dengar-dengar Ibu Ketum kemarin audiensi dengan pengurus KONI. Apa Bu yang kira-kira dihasilkan kemarin tuh Bu? Jadi, apa terkait dengan persiapan PON? Iya, jadi pada waktu saya menghadiri Rakernas KONI, itu saya ikut di dalam
pertemuan apa rapatnya Komisi B. Nah, Komisi B itu salah satunya yang dibahas adalah mengenai mutasi atlet dan juga cabur mana yang akan di dipertandingkan di PON 2024 Aceh Medan Sumatera Utara. Saya duduk, pertama yang saya lihat adalah sesuai arahan bahwa sekarang cabur dibagi menjadi tiga kategori. Ini adalah daftar cabur yang Olympic sport. Yang ini non-Olympic sport. Yang satu yang para. Gitu. Lah, kok aku nggak ngeliat pacu ya? Oke. Okay. di daftar itu nggak ada? Di daftar nggak ada. Nama pacuan itu nggak ada. Oh gitu? Nggak ada. Oke. Okay. Terus saya lihat di situ ada equestrian. Memang equestrian kan salah satu. Di kelompok yang mana? Kelompok yang Olympic. Oke. Okay. Yang non-Olympic itu tidak ada. Juga tidak ada? Tidak ada. Apalagi yang para kan nggak mungkin. Iya. Yeah. Terus saya bertanya, kenapa pacuan tidak ada di sana? Ya. Terus, di dalam yang non-Olympic itu, Pak, ada catatan. Yang tulisannya biru masih dipertimbangkan. Yang tulisannya merah definitely tidak akan dipertandingkan di 2024. Oke. Okay. Aduh. Kalau terus saya berpikir gini, kalau saya bertanya saat itu, pasti nanti kan di situ kan seluruh cabur ada di sana, Pak. Seluruh apa perwakilan cabur ada di sana. Saya berpikir kalau saya lempar pertanyaan itu sekarang, mana pacu? Yang ini gimana nanti nih? Yang sudah ada di situ namanya, tapi masih ada pertimbangan-pertimbangan. Oke. Okay. Ya kan? Nah, yang akhirnya saya cari strategi seperti apa nih ya, supaya yang penting pacu dulu nih masuk nih. Oke. Okay. Ya kan? Akhirnya saya hanya mengatakan, itu equestrian, kalau disebutkan equestrian, kan definitely is going to be equestrian. Iya. Yeah. Berkuda. Akhirnya diganti lah tuh, kan langsung diganti, berkuda. Ada dua disiplin. Dirinci begitu ya? Oke. Okay. Dua disiplin apa? Olahraga, ketangkasan berkuda, dan pacuan. Diterima. Akhirnya masuk kan? Masuk. Karena sore itu akan diketok palu kan? Oh gitu. Di Rakenas itu ya Bu ya? Iya. Oke. Okay. Nama-nama yang lainnya itu akan diketok palu, ini yang akan dipertandingkan di 2024. Saya pikir satu persatu lah menggolkan ini dulu. Setelah itu kalau ada yang lain-lain saya akan pertanyakannya nanti. Oh gitu. Nah, karena banyak dari cabur lain pertanyaan-pertanyaan yang semua pasti mempunyai apa namanya berkeinginan mengambil satu kesempatan untuk bertanya. Saya tunggu kapan nih momen saya bisa bertanya. Maksud saya mau apa namanya mempertanyakan yang adalah hal-hal yang ingin juga saya tanyakan pada saat langsung itu. Pada saat itu ya Bu ya. Nah, yang penting saya pikir di situ nama pacu udah masuk dulu lah. Oh gitu, ya, oke. Okay. Udah. Saya pikir nggak usah saya tanyakan di sini karena ada akhirnya karena saking banyak yang bertanya waktunya sudah habis. Keputusan dari di Komisi B itu mengatakan apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan lebih lanjut diberikan waktu selama 2x24 jam untuk bertanya melalui ditulis gitu loh Pak, dikirimkan. Tapi harus 2x24 jam. Kalau misalnya tidak, dianggap semuanya tidak ada lagi yang dipertanyakan. Seperti itu. Nah, saya ambil kesempatan itu Pak. Makanya dalam waktu 2x24 jam itu kita membuat hal-hal yang ada yang ingin dipertanyakan oleh kawan-kawan, tapi khususnya pacu ya, kalau equestrian tidak ada. Nah, yang 2x24 jam itu saya pergunakan untuk berkomunikasi.
saya berkomunikasi dengan beberapa rekan-rekan saya, yaitu antara lain saya telepon Pak Ferry, kalau tidak salah saya telepon Pak Ferry Wawor, saya juga telepon siapa ya, lupa, Pak Harsoyo, terus saya telepon siapa, untuk kira-kira nih ada hal lain nggak yang ingin dipertanyakan pada saat di surat saya sebelum saya kirimkan, yang saya hanya punya waktu 2x24 jam ini gitu kan. Nah, dari semua data yang saya terima dari kawan-kawan yang saya telepon, akhirnya jadilah tuh surat semua yang ingin kita pertanyakan. Dikirimkan anu ke Koni. Ke Koni artinya setelah selesai raker. Iya kan, kita punya 2x24 jam. Setelah raker gitu ya. Raker. Oh iya. Iya. Menunggu ibu pulang, bapak pulang gitu. Ini pertanyaan nakal ini, Bu. Ini pokoknya, pokoknya yang penting saya masukkan surat itu supaya hal-hal yang masih ingin dipertanyakan oleh kita dan kita tidak mempunyai waktu, saya ambil momen 2x24 jam itu untuk dimasukkan ke dalam surat, saya kirimkan ke Koni. Nah, akhirnya kita dipanggil. Nah, makanya kita waktu itu datang. Oh, itu persoalannya. Untuk mengklarifikasi surat yang kita tulis. Oke. Pastinya ingin tahu dong. Ya, apa hasilnya? Diterima oleh siapa, Bu? Oleh Pak Warno waktu itu. Oh, Pak Maijen Suwarno. Pak Suwarno, apa kabar? Masih ingat saya, Pak? Ya, Pak Warno, gimana, Bu, hasilnya? Jadi yang kalau menurut saya kalau equestrian sih tidak terlalu banyak yang dipertanyakan. Terus lebih ke pacu, makanya saya minta Pak Edi untuk mendampingi saya juga. Pak gitu. Edi Sadak, mantan ketua umum kita ya, Bu ya. Kan beliau sebagai mantan juga kan, beliau sebagai dewan kehormatan di Pordasi. Oke. Nah, yang menjadi pembahasan adalah satu mengenai mutasi atlet. Oke. Yang kedua adalah mengenai status atlet. Itu apa? Atau siapa? Status atlet atau definisi atlet pada saat nanti PON. Khususnya untuk cabur kita nih. Oke. Kita kan ada dua nih, Pak. Okay. Ada equestrian, ada ketangkasan berkuda, ada pacu. Nih, berkuda, ada ketangkasan berkuda, dan ini ada pacu. Jangan bilang equestrian, Pak, harus ke berkuda. Jadi, nah di berkuda ini, kalau untuk ketangkasan berkuda, mengenai atlet sudah jelas bahwa di equestrian itu definisi atlet itu adalah kuda dan rider sepasang. Gitu ya? Iya. Kalau di pacu, itu atlet adalah kuda. Kuda? Kuda. Keputusan final itu, Bu? Belum. Oh, belum. Itu yang kita ajukan. Oke. Kenapa saya ajukannya seperti itu? Dikarenakan saya juga kan minta masukan-masukan dari kawan-kawan saya yang pacu, maunya seperti apa mayoritas, itulah. Ternyata saya melihat bahwa mayoritas mengharapkan atlet di pacu itu adalah hanya kudanya. Yang lain-lainnya itu nanti ada pengkategoriannya sebagai mekanik. Iya. Oke, Bu, sementara katakanlah itu atletnya kuda. Iya. Ini pertanyaan agak tajam nih, ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau atletnya adalah manusia, artinya joki, dia punya KTP, gitu kan ya. Tapi kalau kuda, apa dasarnya untuk penentuan lokasi bahwa dia berada atau berasal dari daerah tertentu? Oke, nah ini nanti yang akan kita rumuskan bersama pada saat rakernas. Oke. Bahwa khususnya untuk di cabarnya berkuda itu pada saat ini kita harus akui bahwa perkembangan olahraga pacu dan equestrian itu belum meluas. Kita kan punya 22 pengprov, Pak.
Okay. Ya kan? Saya melihat beberapa kali dan saya amati beberapa tahun ini yang ikut ke Jurnas di Pacu maupun Ketangkasan Berkuda itu tidak lebih dari 7 provinsi dari 22 provinsi. Nah, okay. Saya ingin sebetulnya yang mengikuti kejurnas maupun PON itu lebih dari provinsi yang sudah selalu mengikuti PON atau kejurnas lah ya. Atau bisa juga 22 kalau, provinsi kan Bu? Ya syukur-syukur kalau bisa ya, tapi kan itu sesuatu yang kayaknya sulit. Ya bisa tapi makan waktu lah. Oke. Okay. Kan? Nah, kita mengadakan PON pertama kali adalah 2016. Oke. Okay. Kalau tidak salah yang ikut 5 atau 6 provinsi ya waktu itu ya. Di Pangandaran ya. Di Pangandaran ya. Pangandaran. Pangandaran. Nah, Papua kita tidak ikutan PON. Mm-hmm. Nah, nanti yang untuk 2024 kita berharap nanti pacunya ada di Aceh, equestrian-nya ada di Sumatera Utara. Okay. Nah, tadi kita mempertanyakan kenapa hanya atletnya pacu ya? Iya, okay. Pacu. Nah, dasarnya tadi Bu, dasarnya kalau misalnya itu atletnya adalah kuda, dasar penentuan kuda itu berasal atau mengikuti kontingen mana, itu apa? Bagaimana? Oke, okay. Betul. Nah, jadi nantinya itu, ini baru wacana loh ya. Iya. Karena tidak bisa saya putuskan sekarang. Okay. Tapi nanti ada satu aturan yang mengatur si kuda ini mewakili kontingen mana, ya. Gitu kan? Nah, jangan sampai kayak kemarin tuh ya, kalau tidak salah ada permasalahan yang Paking Halim yang masuk Jabar, oh, iya. Seperti iya. Itu. Nah, nantinya iya. Memang kalau akan ada semacam saya mesti balik dulu ke sini nih Pak nih supaya gampang menjelaskannya. Kan di dalam struktur organisasi kita yang namanya Pengprov itu anggotanya adalah kan Pengkat-Pengkot, ya kan? Anggotanya Pengkat-Pengkot adalah klub-klub. Nah, nantinya di dalam tatanan ini klub-klub ini harus mengikatkan diri melalui MOU ke Pengkat-Pengkot. Ya kan? Sehingga anggotanya Pengkat-Pengkotnya di Pengprov tersebut adalah yang sudah ada di sini. Jelas nggak maksudnya? Oh gitu, paham. Nah. Artinya bahwa dia terdaftar di Pemkap atau Pengkot mana? Atau mungkin ada bisa nggak? Ada MOU-nya dulu. Ada MOU-nya? Sama mereka. Oh gitu. Nah, nanti pada saat mereka sudah mengadakan MOU si klub ini dengan Pengkat-Pengkotnya itu, itulah yang akan kita akui sebagai perwakilan Pengprov itu. Gitu. Oke, bisa tidak Bu misalnya, kan sudah dikembangkan SBI. Ya. Di situ pengajuan BRK kan jelas. Ya. Kudanya miliknya siapa, peternaknya siapa. Ya. Peternak pasti ada alamatnya dong. Ya. Misalnya King Halim. Gitu, Pak Kusnadi Halim misalnya Surabaya, ya. Bisa nggak berdasarkan itu? Karena kuda kan, kuda kan tercatatnya, terdaftarnya, akte kelahiran lah, itu kan sudah ada di SBI, bisa nggak berdasarkan itu Bu? Maksudnya si King Halim, yang kuda yang terdaftar di mana tadi, alamat mana Bapak ya, bilang? Artinya, kalau atletnya itu adalah kuda, ya, ya toh, ya. Maka kuda itu terdaftar di mana? Peternaknya dan pemiliknya. Biasanya kan BRK atau SBI kan sudah menjelaskan di situ okay, siapa sekarang pemiliknya. Oke, okay, sebelum Bapak saya jawab itu, saya sekarang bertanya sama Bapak. Kalau misalnya kita artikan itu seperti itu, sekarang saya bertanya sama Bapak. Kalau ada kuda yang lahirnya di Jawa Timur, terus tahun pertama dibeli oleh saya di Jawa Barat, masa kuda itu harus jadi punyanya Jawa Timur? Enggak lah, kan punya saya. Yang berarti harus ada
pelimpahan pembeli lah misalnya, iya, kan ada, iya, itu ya ada. Nah, okay, terus nanti ini kan tadi kita udah pengkot ya Pak, ini klub-klubnya nyambung di sini. Nah kan si klub ini kan punya kuda-kuda nih. Nah kuda-kudanya ini yang mengikat diri, horse owner ini mengikat diri ke klub ini gitu loh. Okay. Yang belong to pengkot, gitu kan. Nah yang terkait adalah klubnya ini. Makanya kenapa kita selalu menganjurkan si klub-klub ini mempunyai badan hukum. Ya, ya. Dan kita ingat kan Rakernas klub mana? Klub atau stable ya Bu ya? Rakernas mana tuh yang kenapa sih kita harus punya badan hukum gitu kan? Iya, iya. Nah itu kenapa Bu? Ya memang akhirnya sih seperti itu. Ini bukan kenapa kemauannya Porda sih, bukan Pak. Memang dari sananya sudah seperti itu. Tetapi, maksudnya dari aturan dari KONI-nya seperti itu. Tetapi kalau ini pengkot ya, ada yang terkait langsung. Misalnya Bapak nggak punya badan hukum, tapi Bapak punya kuda. Kudanya Bapak, Bapak daftarkan atas nama Banten misalnya. Bapak nggak punya klub loh, tapi Bapak punya kuda. Tapi saya mau daftarkan di Pemprov Banten, nggak ada masalah. Kenapa yeah, badan hukum? Karena pada umumnya mungkin di klub ini bukan hanya satu ekor kuda, ada kuda-kuda orang lain yang juga mengikatkan diri ke klub ini. Berarti pada akhirnya nanti kuda itu di-endorse yeah, sama pengcap atau pengkap gitu ya Bu ya? Bukan pengcap lagi ya Pak, pengprovnya? Pengkap dan pengkot. Iya, pengkap sama pengkop. Pengkop. Sekarang contohnya lagi nih DKI nih. DKI kan nggak punya, pengkot kota, kan? Kabupaten, ya. Anggotanya kan klub. Nah, klub ini yang langsung ke pengprovnya DKI gitu lah. Oke. Oke, Ibu. Nah, kembali ke soal masalah PON. Sudah ditentukan nggak Bu kelas-kelasnya Bu? Oh, itu kan nanti kita tentukan pada saat Rakernas. Rakernas, kapan Bu rencana Rakernas? Oke, Rakernas 2022 itu Pak, alhamdulillah kemarin saya kan bertemu dengan Pak Gubernur Palembang Sumatera Selatan, ya Pak Hernandaru. Beliau memberikan tawaran kenapa enggak Rakernas tahun ini sekarang di Palembang. Ya. Jadi terima dong, Pak. Atas biaya dari anu ya, Pemprov Palembang itu ya. Ya, nanti kita bicaranya gini, kita akan sistemnya itu hybrid, Pak. Ya. Karena kenapa masih hybrid? Tidak semua yang dari daerah kemungkinan bisa datang ke Palembang, ya kan? Untuk itu kita tetap akan memberikan fasilitas virtual. Yang bisa datang silahkan datang. Nanti kita offline-nya di Palembang, gitu. Oke. Kira-kira bulan apa Bu? Rencana tanggal 18 sampai dengan 20. Bulan? Februari. Februari. Tapi itu 2022. Pun masih wacana karena tanggal dan lokasi formalitasnya harus di diterbitkan. Iya, diterbitkan. Tapi kemarin sudah kita keluarkan kalau tidak salah bahwa definitely kita akan mengadakan Rakernas tahun 2022 di sana. Oh gitu. Nah, isu apa yang paling anu Bu, yang pokok lah katakanlah di Rakernas itu dalam pembahasan Rakernas tahun 2022 apa saja Bu? Saya itu ingin gini loh Pak, kembali lagi pacu ya Pak. Kalau equestrian ada nggak ya? Equestrian nggak terlalu banyak sih ya. Kalau equestrian tuh paling kalender kayak gitu ya. Terus juga persiapan kita menghadapi Asian Games. Berarti isu yang paling banyak tuh, pacu ya Bu ya? Iya, bukan negatif ya Pak ya. Dalam arti dalam mengembangkan pacu selama 2 tahun saya berkecimpung di Pordasi ini, saya melihat banyak ada hal-hal yang mungkin perlu mendapatkan
persetujuan dari kawan-kawan nanti adalah mengenai kalau kita lihat kan orang-orang yang menyenangi di Pacu ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Pacu ini adalah olahraga prestasi karena memang sudah di pertandingan di PON. Itu perjuangannya Pak Edi. Itu kita harus jaga. Jangan sampai hilang gitu. Tetap bahwa kita harus akui Pacuan ini adalah olahraga prestasi. Walaupun di dunia luar sih tidak ada Pak yang namanya pacu itu bukan prestasi. Tapi ya biasanya profesional atau bukan amatir ya. Tapi ada sebagian kawan-kawan juga yang mengharapkan pacuan itu adalah profesional, bukan amatir gitu kan. Nah, di daerah-daerah kalau pada saat saya melihat daerah dan kawan-kawan yang ada di daerah selalu mengirimkan kegiatan-kegiatannya mereka yang di daerah, itu mereka mengatakan pacuan. Tetapi pacuan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang di daerah ini belum sesuai dengan rule and regulation yang ada di pacuan profesional maupun pacuan yang sini gitu ya. Contohnya ini akan saya kategorikan sebagai pacuan tradisional nantinya. Jadi punya aturan sendiri. Karena di pacuan tradisional ini agak sulit kalau kita terapkan memakai aturan pacuan profesional. Sedangkan profesional juga agak sulit kalau mau diterapkan memakai aturan yang sekarang, pacuan amatir ya kan itu, yang prestasi itu. Sehingga untuk mewadahi semua ini, kita akan buatkan PO menjadi 3 PO. Oke. Okay. Di mana ada peraturan organisasi yang mengatur kalau melakukan pertandingan tradisional harus seperti apa. Yang sangat mendasar adalah bagaimana pada saat bertanding di pertandingan tradisional itu kita harus mengutamakan keselamatan joki maupun kudanya. Oke. Okay. Dan juga penontonnya. Iya. Yeah. Nah, kalau yang di profesional ini saya akan mengacu mengadopsi peraturan yang dipakai secara internasional saja. Oke. Okay. Karena kalau kita mau mengembangkan nanti pacu thoroughbred ini ya harus memakai yang di sini di mana kita juga ingin dong pada suatu hari thoroughbred Indonesia diakui di internasional dengan adanya statbook Indonesia ini sangat memungkinkan Pak. Yeah. Nanti kalau misalnya kita Bapak punya pejantan thoroughbred didaftarkan di statbooknya di SBI ini, terus Bapak seorang breeder thoroughbred di Indonesia, tapi ya mersnya pasti thoroughbred import kan. Yeah. Nah ini kalau didaftarkan di sini, terus pada suatu hari bisa jadi juara derby Indonesia, ya siapa tahu ada orang yang tertarik membeli ya kan itu. Okay. Walaupun selalu kawan-kawan mengatakan nggak mungkin thoroughbred Indonesia bisa menyaingi thoroughbred yang ada di luar, ya nggak apa-apa kali ya kan kita juga namanya cita-cita ya. Cita-cita. Iya. Iya kan. Iya. Nah. Begitu juga yang aturan-aturan yang lainnya, sehingga nantinya kalau misalnya banyak pertandingan-pertandingan atau pacuan-pacuan yang diadakan di daerah maupun di pusat maupun dimanapun, mereka nanti boleh memilih mau memakai aturan yang mana. Oke. Gitu loh. Ke soal pertandingan pacuan Ibu ya, kan era sekarang itu menyelenggarakan pacuan ini kan agak sulit dari penyelenggaran yang didukung oleh sponsor gitu ya. Pernah terpikir oleh PP Perdasi untuk penyelenggaran pacuan kuda kita juga ikut meramaikan pacuan kuda penyelenggaranya dengan menggunakan
apa itu? Sponsor. Ya, sponsor tetapi dalam bentuk digital misalnya. Seperti yang dulu pernah kita bicarakan tentang persoalan misalnya ada aplikasi pacuan kuda. Kira-kira gimana menurut Ibu Ketum? Mungkin biar didengar langsung oleh para pemirsa Barna TV. Bentar, saya masih belum jelas pertanyaannya. Coba deh diulang, ya. Pak. Pacuan kuda, kalau untuk sistem offline gitu ya, anggap sistem offline, mendapatkan sponsor kan agak sulit sekarang. Semua serba digital gitu, Bu. Pernah nggak terpikir oleh PP Pordasi menyelenggarakan eventnya kita buat sistem digital atau online? Gitu, Bu. Kira-kira jadi kalau ada pemikiran kalau, seperti itu. Kalau kuda online itu jadinya gimana? Aku tidak... Katakanlah misalnya ada live streaming. Oke, kalau live streaming pasti... Ditonton gitu kan. Di situ juga ada sistem model kayak penyelenggaraan kayak ke dunia hiburan. Misalnya kalau dangdut ada kontes dangdut Indonesia. Kalau pop misalnya adalah Indonesian Idol, misalnya sistemnya sistem food gitu, memberikan dukungan. Kira-kira dukungan bayar gitu, beli, beli nonton. Memberikan dukungan misalnya dalam bentuk SMS, karcis. SMS memberikan dukungan terhadap kuda ini, kuda itu gitu. Kira-kira ya. Ada kalau ada pendapat seperti itu gimana? Apapun ya yang akan bisa meningkatkan kemajuan olahraga manapun juga ya, tidak usah juga pacu ya. Kalau saya sih selama itu masih di dalam koridor aturan yang sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia, kenapa enggak gitu kan? Ya kan bisa saja. Yang menjadi sekarang juga rencana saya dalam hal mensosialisasikan dan memasyarakatkan pacuan ini pun saya termasuk yang waktu Kejurnas 2020 Pak, itu kita... Kejurnas apa ini Bu? Yang Kejurnas Pacu yang 2020, itu juga saya mensosialisasikan dan memasyarakatkan Kejurnas Pacu 2020 itu dengan membuat satu proposal. Di mana proposal ini saya minta saya sebarkan untuk mendapatkan dukungan sponsor. Walaupun sekarang pun pacuan-pacuan yang saya lihat di daerah pun itu sudah didukung Pak, oleh sponsor, oleh para sponsor. Nah, kalau saya melihatnya bahwa dengan situasi pandemi COVID-19 ini, justru saya juga mengharapkan nantinya agar program atau pacuan ini masih tetap kita laksanakan sesuai jadwal. Perencanaan saya juga saya mengharapkan nanti di cover oleh streaming, live streaming. Karena apa? Kalau dengan adanya live streaming ini, kawan-kawan ini kan bisa nontonnya di rumah. Dimanapun mereka berada, tidak harus datang ke tempat itu. Itu akan saya senang sekali kalau mereka bisa nonton di rumah. Karena apa? Saya tidak akan berurusan dengan crowd yang begitu banyak. Ya kan? Yeah. Apalagi saya berpikirnya gini, kalau saya lakukan di mana di Pasuruan, itu yang mungkin saya akan lakukan yaitu live streaming. Supaya apa? Supaya saya bisa bukan melarang ya. Ya supaya pertandingannya ini bisa berlangsung gitu loh. Tidak terganggu dengan aturan-aturan protokol kesehatan ini. Tetapi satu Pak yang menurut saya ada berita bagus juga nih. Kemarin kita sudah mengadakan juga rapat bersama dengan Satgas Protokol COVID-19 dari pusat dan juga itu kombinasi dengan dari KONI juga. Dari Satgas juga bahwa sekarang ini kita diwajibkan semua cabur itu membuat panduan. Panduan untuk
baik itu untuk acara-acara seperti rapat, rakernas, rapat pleno, pertemuan, apa itu, kita harus mempunyai satu buku panduan dalam pelaksanaannya nanti. Juga pada saat kita akan melaksanakan pertandingan-pertandingan. Dan PP Pordasi sudah buat? Sudah buat. Sudah ada kan? Sudah ada. Tetapi itu sedang disempurnakan lagi, Pak. Oke. Karena itu nanti harus mendapatkan sertifikat, harus dicop gitu loh, disetujui oleh KONI maupun oleh ini Pak, Satgas. Nah, okay. Kalau kita sudah punya panduan itu, pertandingan apapun, pacuan apapun yang akan kita lakukan, selama kita sudah punya itu dan kita melakukan sesuai dengan yang sudah ada di situ, insya Allah tidak ada lagi hambatan untuk melakukan. Berarti kejurnas tahun 2022 insya optimis Allah. Ya Bu ya? Harus dong. Oke, okay. Bu, misi. Ada nggak pikiran dari Ibu Ketum untuk melestarikan kuda asli Indonesia? Yang sudah pasti itu sudah harus pasti ada, ya kan? Kuda Indonesia itu harus kita pertahankan. Yang kedua adalah KPI yang sudah oleh senior-senior kita itu harus dilestarikan juga. Oke, okay. Bu, ada usulan dari Pak Agam Tirto Buwono dari Surabaya. Halo Pak Agam. Kenapa Pak Agam? Tapi bagus Bu, saya melihatnya. KPI ini Bu, kalau boleh ada kejuaraan. Kalau misalnya kita mengenal Indonesia Derby yang boleh diikutin oleh jenis kuda apapun, mau K4, mau KP5, KP6 dan seterusnya, termasuk di dalamnya ada KPI yang bisa kalau dan KPI-nya juga berani masuk ke Indonesia Derby, tidak ada masalah. Namun ada usulan yang menarik menurut saya, kita adakan misalnya Nusantara Derby yang diikutin oleh kuda-kuda KPI yang umur 3 tahun. Kira-kira Ibu mendukungnya enggak? Ada orang yang tertarik breeding KPI kan gitu kan? Iya. Mungkin itu bisa juga dijadikan salah satu alternatif atau salah satu cara ya Pak ya? Iya. Untuk bisa menarik orang mau breeding KPI. Iya. Misalnya saja Ibu, misalnya pada Indonesia Derby atau Kejurnas Seri 1 itu bisa saja ada kelas Nusantara Derby, ada Indonesia Derby gitu kan ya Bu ya. Nah, pada saat itulah yang mungkin diawalin dengan itu, mudah-mudahan akhirnya para peternak, para breeder itu bisa mengembangkan kuda-kuda KPI karena pada dasarnya kan sudah ada keputusan Menteri Pertanian kan Bu ya, 2013 tentang rumpun kuda pacu Indonesia. Tapi yang makanya sekarang kalau misalnya itu kalau saya pribadi pastinya saya akan setuju. Okay. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang akan dipertandingkan di kejurnas di kejurnas, lokasi kejurnas dan lain sebagainya itu kan kita di dalam ADART harus diputuskan di rakernas. Nah, kalau itu menjadi salah satu yang disetujui dan disepakati bersama, kan saya tinggal ketok palu saja Pak. Oh gitu, mudah-mudahan diketok palunya 2022 nih Bu. Iya. Oke, baik. Ya, nanti, ya kan tinggal apakah kawan-kawan akan setuju dengan itu, ya nggak ada kenapa? Masalah, ya, kenapa tidak ya, kan gitu ya. Satu lagi Bu. Terpikir tidak oleh PP Pordasi untuk menyelenggarakan katakanlah semacam kejurnas, tapi khusus kuda asli Indonesia, katakanlah sandel gitu Bu ya, yang saya melihat di Sumba, di Waingapu, di Bima, gitu kan itu banyak kuda-kuda asli Indonesia kan gitu. Cuman saya melihatnya belum ada sentuhan dari PP Pordasi agar bisa ada semacam kejurnas supaya meningkatkan harkat dan martabat kuda asli Indonesia, katakanlah ada
piala presiden untuk kuda asli Indonesia, ya. Kuda sandal misalnya, kira-kira gimana menurut Ibu? Gini Pak, saya sih dimana yang intinya melestarikan kuda kita itu pasti saya setuju. Terus untuk menarik mereka mengembangkan dan mempertahankan kuda-kuda ini, saya sangat setuju. Dengan caranya tadi Bapak mengatakan kejurnas dan lain sebagainya, itu kalimat kejurnas itu kan sangat tinggi ya Pak nama itu. Nah sekarang kalau misalnya ada ini mungkin harus kita bahas bersama ya nantinya di dalam salah satu ketentuan PON, kan biasanya kejurnas itu larinya ke PON ya Pak ya. Itu ada yang mengatakan bahwa atlet harus minimal sekian belas tahun gitu ya. Nah pada umumnya yang naik-naik kuda ini itu kan umurnya masih muda-muda ya Pak ya. Dan itu juga tuh itu menjadi salah satu concern saya juga Pak. Pertimbangan saya yang kalau misalnya sampai kita yang makanya saya tadi mau ada peraturan pacu tradisional tadi tuh Pak. Karena kalau pacu tradisional itu yang dipakai sekarang di daerah-daerah itu kan yang menjadi jokinya kan anak-anak. Terus dia yang sekarang ya, anak-anak nggak pakai boots, nggak pakai helm, nggak pakai saddle. Ya kan? Nah ini PR kita bersama nih Pak. Ya. Bagaimana acara itu masih bisa dilaksanakan atau dilakukan, tetapi keselamatan anak kita, kuda kita itu bisa terjamin. Nah, memang makanya nanti di dalam aturan pacu tradisional ini itu harus betul-betul ketat dicatat dong yang kalau, menjadi dasar apa saja gitu. Kalau kan aturan tentang kuda pacu tradisional atau pacuan kuda tradisional sudah ada, akan ada kejuaraan bisa tuh, tapi bisa, sebatas ya. Itu makanya di dalam peraturan ini nanti akan kita juga cantumkan aturan-aturan yang akan dipakai di situ. Ya, ini berita gembira bagi teman-teman yang sangat aktif saya melihat di Facebook, di media sosial yang lainnya. Pacuan kuda tradisional ini luar biasa. Hampir setiap minggu, iya. Dua minggu sekali, sebulan mungkin 5-6 kali gitu penyelenggarannya Bu. Nah, itu dimana? Di Sumba, iya. Di Waingapu, di Waikabubak, dan seterusnya di Bima itu, ya, itu rencana, banyak. Memang saya mempunyai rencana tahun 2022 itu karena kebetulan juga Pengprov di NTB. NTB itu harus ada pergantian ketuanya. Memang saya akan ke sana sekalian nanti saya akan melihat bicara itu. Iya. Ya. Saya bercermin dari anu Bu, karapan sapi. Karapan sapi itu juga jokinya nggak ada aturan-aturan segala macam. Jokinya juga hampir sama lah dengan joki-joki yang ya kecil-kecil juga sama. Tapi di situ ada piala presiden gitu loh Bu. Piala presiden untuk karapan sapi. Kenapa tidak misalnya piala presiden untuk kuda pacu asli Indonesia? Gitu kan, pacuan kuda tradisional misalnya. Itu bisa menjadi pemikiran dari PP Pordasi. Kira-kira menurut Ibu gimana? Saya sih setuju ya dalam hal pembinaan itu kan kita tidak semua pembinaan itu kan harus dari bawah ya Pak ya. Ini bisa dijadikan salah satu program pembinaan yang nantinya masuk dari sini menjadi pembinaan. Kan semua pembinaan itu kan dari bawah dulu Pak, tidak terus lagi jadi seorang profesional kan ya. Joki-joki yang sekarang bertanding juga mungkin dulunya pernah menjadi joki-joki kuda tradisional seperti ini. Iya. Nah, kenapa hal ini tidak kita lestarikan tetapi tidak mudah nih. Harus kita betul-betul mengatur bagaimana supaya keselamatan anak-anak kita ini terjamin gitu loh Pak. Mungkin ada semacam lisensi bagi joki Bu, ada syarat-syaratnya tentunya kan, ada program dari PP Pordasi terkait dengan joki dan pelatih Bu.
kedepannya seperti apa? Itu cita-cita saya dari awal. Tapi saya tidak tahu apakah bisa saya realisasikan pada saat dalam 2 tahun ini. Saya akan mencoba dan saya sudah bicara dengan Gubernur Sulut. Bahwa kita akan mendirikan sekolah joki di Sulut. Dan mungkin kita akan kerjasama dengan sekolah luar, Pak. Dari luar kita semacam sekolah apa ya, SMK kali ya, tapi khusus kejuruannya adalah menjadi joki, joki berkuda, dan syukur-syukur bisa international license gitu loh, ya minimal punya sertifikat ijazah Indonesia lah untuk menjadi jokinya yang ada di situ. Joki karena maupun rider ya Bu ya? Rider, kalau yang di Sulut ini joki. Joki, khusus karena Sulut itu mintanya joki. Ya. Karena memang mereka kan besarnya di Pacu, kalau di sana besarnya di Pacu. Bahkan di Sulut itu terus terang equestrian belum ada, Pak. Equestriannya belum aktif lah ya. Itu juga menjadi PR kita juga untuk mengembangkan equestrian di Sulut. Tapi ini joki, jadi mudah-mudahan nanti ada joki-joki kita yang lulusan Indonesia ini bisa terpakai di luar gitu loh. Iya, kalaupun itu belum bisa diwujudkan 2 tahun ke depan, ya. Terhadap joki-joki yang sudah ada, apa yang akan dilakukan oleh fondasi? Yang saya tahu ini para joki belum ada lesen gitu ya Bu ya. Lisensi sebagai joki ini kan kadang-kadang di PON juga dibutuhkan dan sempat dipertanyakan oleh PB PON gitu. Betul. Kan. Apa program jangka pendek ini Bu? Jadi ini mungkin saya berpesan kepada semua ketua Pengprov yang ada di Indonesia. Mulai dari sekarang tolong didata yang namanya joki-joki maupun trainer maupun steward yang sudah aktif melakukan pertandingan-pertandingan pacuan-pacuan, baik equestrian maupun pacu. Program kerja kita 2022 itu akan saya khususkan prioritas untuk pelatihan semacam pelatihan untuk steward, joki-joki, rider, juga trainer yang akan kita inikan. Nah nanti mudah-mudahan kita bisa mengetok palu tuh jadwal pelatihan-pelatihan ini. Dan ini itu bersertifikat ya Bu ya? Ya, sertifikat nasional. Ini yang akan menjadi program kerjanya dari Pak Waketum Satu. Halo Profesor Asmawi. PR Bapak besar dan di sini. Iya, Bu, terakhirnya Bu. Pesan-pesan Ibu sebagai Ketua Umum PP Pordasi kepada seluruh Pengprov Pordasi. Ya. Apa Bu? Ya satu adalah pesan saya itu tolong ADART dibaca, PO-PO yang sudah kita buat selama sampai saat ini ada 12 PO itu tolong dibaca dan disosialisasikan ke keluarga besar kita, Pordasi khususnya dari Pengprov mungkin ke Pengkap gitu, dan ke klub. Ke klub-klubnya, sehingga kadangkala saya merasa prihatin apabila ada kawan-kawan kita ini yang masih belum paham dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah dalam kondisi seperti ini memang kalau tidak salah saya bicara di TV-nya Bapak juga, saya menghimbau kepada seluruh kawan-kawan yang ada di daerah lakukan aktivitas pacuan-pacuan maupun pertandingan silakan. Karena memang kuda itu kalau sudah dipelihara masa tidak dipertandingkan, tidak dipacukan. Silakan, tapi selama melaksanakannya itu ya sesuai dengan aturan yang ada di masing-masing daerah. Dan alhamdulillah saya melihat bahwa aktif sekarang daerah-daerah melakukan pacu maupun pertandingan-pertandingan. Bukan berarti kita
tidak mau melakukan pertandingan tersebut. Karena kalau udah sifatnya nasional, PP yang melakukan, itu izinnya itu harus nasional lagi gitu loh Pak. Nah, dan saya melihat di daerah itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan izinnya daerah. Oke, harapan untuk harapan Ibu sebagai ketua umum kepada para breeder peternak-peternak kuda di Indonesia ini, Bu, apa Bu? Itu keren harapannya. Apa Bu? Saya bercita-cita nantinya kita akan ada pacuan breeder cup. Oke, okay, breeder cup, oke. Okay. Di sini ya nanti ya mungkin dengan adanya itu bisa memacu para breeder ini untuk menghasilkan yang terbaik gitu di situ. Sehingga apabila ada breeder cup kan bisa dilihatnya di situ nanti di pertandingan itu kan. Oke, okay, oke. Harapan Ibu sebagai ketua umum atau katakanlah pesan terhadap seluruh komunitas pacu. Bentar, itu tadi sesuai dengan pertanyaan Bapak enggak breeder cup? Iya, sudah. Iya kan? Sudah, iya. Ya, jadi ya. Saya maunya semua breeder itu nanti lebih aktif gitu. Lebih aktif lagi. Apalagi nanti dengan adanya Startbook Indonesia. Yang kalau menurut saya sih mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya mengenai SBI ini ya. Tapi kalau misalnya ada kawan-kawan yang masih belum jelas mengenai SBI, silakan hubungi Pak Irfan, ganggu aja tuh Pak Irfan setiap atau hari di telepon. TV, Bu. Oh iya, telepon. Iya, Bahana TV. Bahana TV itu sudah lengkap di sini. Ya Bu, tadi pesan Bu, pesan kepada seluruh komunitas pacu di seluruh Indonesia apa Bu, kira-kira apapun yang mungkin pacu nih, Bapak pacu melulu deh yang tanyain dari karena tadi karena basically-nya dipacu. Tanya polo ke gitu, tanya horseback archery gitu loh. Gak bisa bertanya Bu kalau itu. Oke. Berharap, harapan. Ya, harapan mungkin. Ya. Harapan saya untuk kawan-kawan pacu di seluruh Indonesia itu harapan saya kalau bisa tuh sebelum memberikan pendapat, tolong di reconfirm dulu gitu loh, okay. Ya kan? Jangan berasumsi, karena waduh ini jadi kayak kecap nih. Percayalah bahwa saya juga mempunyai cita-cita yang sama, saya juga mempunyai keinginan yang sama dengan kawan-kawan ini. Tapi memang dengan situasi kondisi yang sekarang ini agak sulit gitu loh. Saya yakin siapapun akan sulit, tetapi dengan selama 2 tahun ini kita melakukan aktivitas tersandung di sini, tersandung di sini, tersandung di sana, itu kan jadi pengalaman yang sangat baik. Dan ternyata pemerintah juga mencoba mencarikan jalan keluarnya, bagaimana agar kita-kita ini tetap bisa beraktivitas atau berpacu ria, ya kalau Bapak nanya pacu, berpacu terus tanpa kendala, tetapi ya harus dengan di dalam koridor yang diatur oleh pemerintah, yaitu sekarang sudah ada nih jalan keluarnya, yaitu kita cabur pordasi membuat satu panduan apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada saat persiapan dan pelaksanaan dan setelah pacuan. Okay. Itu ada panduannya, dan saya minta semua ya kembali lagi ke aturan ini. Okay. Kalau aturan ini kita tidak aplikasikan atau kita tidak pakai, ya kalau sampai nanti ada yang berwenang melakukan sesuatu, ya jangan gitu. Dan saya juga berharap semua mengikuti aturan yang sudah ada gitu loh. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Bu Ketum, okay. Ini dari rencana 30-45 menit, saya lihat sudah 1 jam lebih. Cukup asik berbincang dengan Ibu. Ya, kenapa pertanyaannya banyak? Tuntas sudah, semuanya sudah saya pertanyakan. Sahabat pemirsa Bahana TV, inilah sebuah wawancara eksklusif menurut saya, karena bisa
saya langsung ketemu sama Ibu Wati Marsiano. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Terima kasih semuanya Bu terhadap semua apa yang disampaikan dalam channel Bahana TV ini. Pemirsa Bahana TV, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Masih ya. Pak. Tonton terus Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa like, subscribe, and share Bahana TV. Semoga Bahana TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda mantu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus fondasi dan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Bahana TV. Jangan lupa kita mesti nonton terus Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tonton terus Bahana TV. Semoga Bahana TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.